Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita menggunakan talent emblem seperti ini ya, mage, kemudian speed, kemudian diskon dan juga itu cuy. Dan juga penambahan movement speed. Bang, apakah itu sangat bagus? Sangat bagus cuy ya. Saya menggunakan talent emblem itu malah ngelos cuy. Ini melanggar hukum alam, tapi gak apa-apa, santai sama saya. Kita absen dulu, ada beliau, ponakan Finn. Kemudian beliau ponakan Fog, dan juga di tim kita ada keponakan Blaze dan si Lord Maharaja Jabrigun. Oke ya. Dan juga si Aceng cuy, jangan lupakan Aceng ini ya, member baru. Oleh sebab itu buat teman-teman, bersiaplah MM-nya ponakan Finn. Saya sudah mengincar Anda. I am locked in the lock in the cut loss. Ingat, I locking you. War in the loss. I am forget and the father. In the loss, in the bahasa Inggris. Gua kacau dah bahasa Inggris ini, santai. Gak bisa bahasa Inggris cuy. Bisa sedikit sih, bahasa Jepang gua bisa. Bahasa Inggris sedikit. Watashi wa nihongo, nihongo. Oke okay. Oke okay, ya, kita bermain mid di sini cuy. Kita pakai bahasa Jepang aja bang, supaya bisa sebis itu ya, supaya seperti war beneran. Oke okay. Arigato gozaimasu, nihongo watashi wa. Oke, kita ambil ini dulu ya. Kita campur bahasa Jepang cuy, ini frankonya biasa ya. Pakai skin ini, biasanya GG nih kalau pakai skin-skin ini. Nihongo watashi wa. Nihon nihon. Deska, ingat ya kalau deska itu kalau enggak salah itu masih ingat pas SMA itu tanda tanya ya. Kalau burinya pakai kakak itu semisal deska, kemudian lah lupa gua ya. Tokidoki santai. Tokidoki ku kadang-kadang kalau enggak salah lupa gua aja. Gua dulu tuh pandai ya. Oleh sebab itu ngerusuh ini tampaknya, minta diajak bayi satu semua itu. Nanti kita ambil ini dulu pak. Kita mau pindah ke Jepang ya, jadi kita gunakan bahasa Jepang sedikit demi sedikit. Minta diganyang semua ini. Arigato gozaimasu, kasih paham arimasu, kasih paham tokidoki. Oke cuy, gak apa-apa cuy ya, kita dapat Hayabusa pak. Kita dapat beliau Hayabusa, mati tuh beliau, gak mati cuy, ponakan Bless. Musuhnya ada ya busa. Oh, di tim kita ternyata tadi ponakan Blaze ya. Gua enggak lihat cuy, santai. Ini biasa ya. In the loss, in the cut loss. Melanggar hukum SOP. Kita ambil ini dulu, Pak ya. Setelah mengambil ini langsung saja kita ke MM-nya, Pak. Enggak usah lama-lama. MM-nya ini harus kita gengbang ponakan Finn. Ini Novaria-nya ini mengerikan dah ini. Dari tadi menyicil saya, Pak. Minta diganyang itu Novaria ini, kita ambil dulu. Lumayan dah kan diambil-ambil. Tumben ya, biasa solo. Ambil ini dulu, kasih paham dulu. Ngapain kamu beliau malah mati cuy ponakan Finn cuy. Kita belum ngegengbengnya malah mati, memudahkan tugas kita saja ya beliau ini. Memudahkan tugas kita pak. Oke kita ambil ini dulu. Kita incar lagi ponakan Finn. Kita incar lagi keponakan Finn. Keponakan Finn. Kita tunggu si keponakan Finn ya. Santai dulu, ada lot itu bang, ada lot bang. Santai dulu cuy, ini keponakan Finn-nya mati ini. Dia belum tahu teori pengelokan tingkat tinggi sih, salah target Johnny ya ampun. Kamu salah target. Oke mati, kasih paham gak sih Samuel. Ini punya MM, jangan diambil. Gua ambil aja sedikit. Gak apa-apa cuy. Kita ambil sedikit ya, santai. Kita ambil sedikit, tapi kita sisain yang besar. Bang jangan diambil yang besar. Iya cuy, kita ambilnya barengan aja kita push ini. Bang apa diambil itu bang, punya MM bang. Gak apa-apa cuy, nanti kita bantu lagi ya. Ya kita gak mau gratisan dah. Gua mau dibayar ya. Dia harus membayar saya dengan minion cuy. Ingat, ambil ini dulu bang. Ini kita gunakan teori itu aja bang. Ini soalnya melanggar hukum SOP. Siap, kita gunakan teori itu. Ingat, teori apa bang? Teori A ya, teori A. Dan juga teori C. Bang teori B nya mana? Teori B nya gak ada cuy. Langsung ke A dan C ya. Ini ngapain ngerusuh-ngerusuh itu? Itu ngapain ngerusuh-ngerusuh? Santai dulu, kita ambil ini. Kita ambil ini dulu cuy. Si Jabrigun malam mati pak. Beliau Jabrigun mati, santai dulu. Mati ini frankonya, kasih paham gak sih dulu. Mati itu cuy, dalam suket cuy. Waduh, waduh, ngapain dah dia, dia sedikit merugi tuh. Rugi tuh, rugi dia, dia, santai dulu. Jangan kasih kabur pak, mati itu cuy. Mati pak, saya pak, cepat pak. Jangan kasih ampun, kasih paham semuanya. Kita fokus ke MM juga. Kita masukin dulu Arigato Tokidoki. Nihongo Watashi wa. Nihongo Watashi wa. Arigato gozaimasu. Kasih paham gak sih? Minta diganyang cuy ya. Kita ini alumni bahasa Jepang ini. Alumni Suzuran. Wow umum. Suzuransu. Wow umum.
santai cuy, santai. Kita genikan hura umum. Lotnya sudah muncul, lotnya sudah muncul. Jangan sampai ada yang solo. Musuhnya sudah mulai kumpul juga di sini. Ngapain kamu minta diganyang itu, Pak? Kita incar MM-nya ya. Target kita hanya MM, dapat itu siapapun mati itu cuy, masih belum mati, santai dulu. Kita gunakan teori itu, teori pengelokan, santai dulu, Pak. Ponakan Vin sebelah sana ya, ponakan Vin. Minta diganyang beliau ini tampaknya ini. Kita ambil ini dulu juga ya minionnya. Waduh, gua kena lagi, Pak. Bahaya ini. Kita jebolin dulu Pak mid-nya ini, Pak. Ponakan Vin di atas ya, kita recall dulu persiapan ngeganyang beliau. Bang, tutorial fase ini gimana ini Bang ultimate-nya? Waduh cuy ya, saya ini juga pengalaman lah. Bergerak sendiri tangan saya cuy ya, sudah 10.000 match. Alhamdulillah ya. Untuk caranya kalian spam aja dah latihan. Kalian sulit cuy ya. Percuma kalau kalian latihan tapi kalian tidak respon tangannya. Oleh sebab itu, kita ganyang keponakan Vin dulu, minta diganyang. Eh, langsung ke sini-sini. Tidak akan gue lupakan lo, minta diganyang, kita ganyang semuanya di sini. Siapapun yang melanggar hukum SOP dah, ini ponakan Vin. Minta diganyang ponakan Vin cuy yang mengganyang kita. Oke, santai. Santai cuy. Ponakan Vin biasanya lewat sini ya. Kita stop di sini dulu, kita ambil ini aja ya. Untuk mengantisipasi, biasanya di sini cuy. Nah, kenapa gue bilang sakit amat cuy Novaria. Beliau Novaria ini tampaknya minta diganyang juga kak ini. Dari tadi menyicil kita ya beliau ini. Kita ambil ini dulu Pak. Kalau kalian melawan itu ya, melawan Betri, kalian melawan Jabrik, kemudian teman-teman melawan si Sanu, kemudian siapa lagi, Carry, sangat bagus menggunakan Bu Wilatak Speed ya. Tentunya kalian itu harus gangbang di awal cuy. Kalau di awal sudah dikasih free MM-nya, sulit Pak nanti ya. Ingat kalau Zas itu posisi goal seimbang di awal itu bisa mengganyang semuanya cuy. Gak usah takut, itulah power Zas, saya sedikit kasih tahu. Oke, kita cari beliau keponakan Vin sebelah sana. Santai dulu, langsung kita samperin Pak. Gak usah lama-lama sama saya itu ya. Terlihat sedikit di map, langsung kita samperin beliau malah ke open cuy. Santai dulu, ponakan Vin 11 itu. Siapapun yang melanggar hukum SOP, salah naruh Joni cuy. Santai dulu, kita offset. Ini tutorial sesat, siapa yang baru saya mengajari ini? Sorry cuy ya, terkadang sedikit oleng saya ini. Mantap, masih paham. Sedikit oleng cuy, santai, gak apa-apa ya. Sudah sesuai SOP, ingat. Sangat sesuai SOP nih Pak, kita ganyang nanti lagi. Kita tidak membeli bulu dulu ya, ini persiapan membelinya. Bang, mengapa tidak membeli di awal-awal? Iya cuy, saya lupa. Gak apa-apa, kalian boleh menirunya. Kalian tidak harus menggunakan Windtalker sih. Windtalker ini menurut saya opsional ya. Kalau kalian butuh damage yang tinggi juga, langsung amankan itu ya. Bulu, kemudian Windtalkernya gak usah Pak. Pakai item yang membuat nyaman aja lah intinya. Pesan saya itu saja ya. Pesan saya itu saja, ini punya saya, ini kasih saya please. Please bro, kasih saya bro. Malah diambil juga, gak apa-apa ya. Gak apa-apa cuy, santai cuy. Santuy, kamu itu gimana bang? Sudah tahu support malah minta buff, gak apa-apa ya. Solo in the loss, in the cut loss. Kita balas dendam kepada ponakan Vin dulu pak. Oh, ini ponakan Vin minta diganyang ini tampaknya ini. Beliau belum tahu kita kah ini beliau. Tampaknya beliau ini belum tahu kita bahwa kita adalah Sekjen Monton. Siapapun yang melanggar hukum SOP, hukum alam, dan juga hukum Monton, saya selaku sekjen. Hura umum. Oke, santai dulu, ambil ini dulu Pak ya. Kita ambil ini dulu, kasih saya lah ini cuy, sekali saja cuy. Ah. Oke ya, gua yang dapat, kita tunggu dulu ponakan Vin sebelah sini Pak. Ponakan Vin ini harus kita ganyang. Bang, mengapa harus mengganyang MM-nya? Iya cuy ya. Solo itu yang gak beres itu MM dan jungle cuy. Kalau mereka semua kita amankan, auto win Pak. Gak ada lagi itu lost track ya. Wih, ini yang gak jelas ini MM sama jungle-nya cuy ya. Oleh sebab itu kita harus mengganyang MM atau jungle musuh sebelah sana, pantau dulu. Aku dari honor turun ke legend. Waduh, mengerikan sekali nih Pak. Ini melanggar hukum SOP tingkat 3 ini Pak. Bahaya ini. Oke, gak apa-apa. Berdamai dengan diri sendiri Pak ya, santuy. Oke, kita jagain ya, berhasil ngelot teman kita. Kita cari dulu beliau keponakan Vin 11 itu. Kasih Pak, Novaria dulu, Novaria dulu. Siapa? Gitu juga. Gak mati cuy ini. Wadidaw, lolos semua musuhnya.
Hampir mati cuy Novaria. Wah ini melanggar hukum SOP ini. Dari tadi beliau Novaria ini ya menyicil kita, Pak. Minta diganyang ini. Ada isinya nggak, Bang? Nggak ada, bubarkan habis ini. Oke, persiapan ya punya lot, teman-teman. Kita punya lot. Ponakan Vin 74 dah ini mengerikan ponakan Vin. Gigi juga dah dia. Kita press dari awal sampai akhir. Masih 74, Pak. Oke, nggak apa-apa, santai dulu. Kita ambil aja ini buff-nya ya. Kita ambil aja ini buff-nya. Daripada mubazir, Pak. Rakan flash. Kita ambil ini dulu, kemudian kita join war. I'm coming home in the loss, in the cut loss. Teori di atas penteorian. 74 keponakan Vin, kita incar dulu. Kita cari keponakan Vin. Keponakan Vin lolos. Wah, Jabrikun kena ganyang, cuy, santai dulu. Kita ganyang semuanya, siapapun yang melanggar hukum alam. Hukum manusia, tidak ada yang mati. Kita merugi di sini. Dari tadi ultimate gua ngelos semua ini ya. Santai cuy, santai. Oke, ponakan Vin sudah WON ya. Beliau sudah WON. Waduh, mati semua cuy teman kita. Emasem. Ini Novaria yang nge-cheat ini tampaknya ya beliau ini. Dari tadi kena terus, Pak. Melanggar hukum malam dah ini lama-lama. Santai dulu, gua dikejar cuy. Santai dulu, ini ngapain yang balas dendam kali ini. Minta diganyang gua ladenin lo cuy. Gak jadi nge-encu, santai dulu ya. Waduh, kenapa gua bilang nge-cheat ini cuy? Gak mungkin cuy. Dari tadi kita kena terus, Pak. Melanggar hukum malam ya, gua ganyang lu nanti. Main aman, Pak ya. Main aman dulu. Bahaya ini dah, mau kena comeback cuy. Bahaya sekali dah ini musuhnya ini GG ternyata ya. Teman kita ngelot, jadi kita tahan dulu di sini. Menangkan blast ngelot, Bang. Kita tahan dulu aja, gak usah kesana ya. Lewat mid. Bahaya mid. Jaga mid-nya, itu rame sekali di situ. Oke, sudah aman ya. Sekarang bubarkan semua yang gak ada izinnya. Saya selaku sekjen. Siapapun yang melanggar hukum SOP ini. Coy, kasih paham. Coy, ini coy. Mati dulu juga dia. Ini juga kasih paham semuanya. Double kill in the loss. In the cut loss. Wah, mid-nya bahaya cuy. Mid-nya bahaya cuy, teman. Gua rata cuy. Ini juga ngapain. Minta diganyang kah ini. Kasih paham dulu. Wasem gak mati-mati beliau. Kasih paham. In the loss, in the cut loss. Mengerikan cuy musuhnya ya. Masih bisa bertahan cuy. Bahaya ini. Gangguannya ampun ini. Main kumpul aja ya. Kita ambil ini dulu juga, Pak. Kita ambil ini. By the way, keponakan Vin. Oke, kiamat dah itu. Minta diganyang itu, Bang. Siap. Ini minta diganyang keponakan Vin. Santai dulu, ponakan Vin. Ya ampun, Novarianya ini ya, kasih pam dulu semuanya, Johnny. Gak bisa ini. Untuk sementara, habiskan dulu minionnya langsung mundur. Novaria ini gak ada kapok-kapoknya tampaknya ya. Dari tadi menyicil kita, Pak, beliau, Pak. Minta diganyang beliau ini. Kunci permainan mereka ada di ponakan Vin ya. Jadi kita incar dulu keponakan Vin GG dia cuy. Dia tahu posisi ya. Dia kalau sudah kita ganyang nggak berani lewat situ beliau. Mainnya rapi beliau ini. Oke, ini nyapain kamu. Wah, santai dulu, santai. Santai ayah busanya. Ya ampun, sakit sekali cuy. Oke, mati tuh ayah busa. Kasih pam nggak sih? Ayah busanya nggak mati-mati ini. Cuy. Ayah busanya ultimate apa itu cuy? Sakit sekali ya, melanggar hukum alam. Oke. Kasih paham. In the loss, in the cut loss. GG juga ya keponakan Vin. Minta diganyang beliau tampaknya, Pak. Oke ya, jangan lupa untuk selalu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hura umum.